بسم الله. بسم الله. تاني كان ايه؟ دكات جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثيل له، ولا كيفية ولا جهة ولا مكان له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Pertama sekali kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat mengheret orang-orang yang sebelum ini bersikap takabur dan sombong ke arah menjadi insan yang tawaduk, yang akhirnya tim Tok Gajah, tulis-tulis, tim Tok Gajah telah berjaya membuatkan insan ini pada hari ini sama dengan hari kekeruhan yang berlaku di tanah air kita di Malaysia, untuk memohon maaf secara terbuka kepada semua orang pada isu yang telah dibangkitkan, yang telah menimbulkan fitnah kepada ramai masyarakat, menyebabkan air mata menitis, menyebabkan pewaris-pewaris kepada abang marhum Abang Boce menitiskan air mata. Orang yang menyebabkan itu akhirnya hari ini, akhirnya dengan takabur yang ada pada dia sebelum ini, akhirnya memohon maaf dengan menangis. Memohon maaf dengan menangis, teresak-esak, sedih kerana telah menyebabkan satu benda yang berlaku, fitnah. Jadi tuan-tuan, tim Tok Gajah telah ditubuhkan untuk menyerang dari segi maknawi kepada sesiapa sahaja yang menyebabkan mana-mana umat Islam secara viralnya dipandang rendah, diperkotak-katikkan. Berapa ramai? Maaf kalau terputus ni. Tuan-tuan boleh tengok pada rakaman nanti. Berapa ramai di kalangan pewaris Boce menitiskan air mata menangis? Berapa ramai yang kutuk Ali Putih menitiskan air mata, memaki hamum dan menyebabkan dia sendiri pun, Ali Putih, adik kepada Abang Boshi itu, menangis teresak-esak di depan orang. Saya pun dah pakai spek mata ini. Nak menangis juga. Tak ada. Betul tak tuan-tuan? Takbir sikit, takbir. Wahai netizen-netizen saya, korang ni ahlu sunnah wal jamaah. Hari ini kita dikejutkan. Akhirnya tumbang. Orang yang takabur, yang sombong, akhirnya hari ini disebabkan saya, kata dia, disebabkan Ustaz Abu Syafiq ni, tim kami, akhirnya dia memohon maaf. Okey? Akhirnya dia memohon maaf.
Bagi kita tak ada masalah memohon maaf. Qulil af. Katakanlah kemaafan. Itu biasa bagi kami, para ustaz. Tapi saya nak sebut pasal saman. Saya akan saman Datuk Alif Syukri RM1 bilion. Tolong tulis bawah ni komen. Tolong tulis. Saya akan saman dia, Datuk Alif Syukri RM1 bilion. Tengoklah. Kau main dengan tim aku. Kau main. Sebelum ini ramai PU lah. Kau sendiri iktiraf. PU lah ustaz nasihat kau. Tak makan saman orang kata. Kali ini baru kau minta maaf. Inilah bagi saya. Bagi saya lah, saya setahu saya. Inilah first time dia minta maaf. Ni tangan kanan ya. Kita pakai kacang dulu sikit. Panjang kita sini. Ha! RM1 bilion saya akan saman Alif Syukri. Tulis ni. Ada kata nak 25%. Aduh. Apalah korang ni. Kita bagi dia. Kena saman RM1 bilion. Share. Okay, first. Dengar. AS Legacy dan Alif Syukri. Saya akan jumpa peguam saya. Saya dah hubungi peguam saya. Dan saya akan jumpa peguam saya di Malaysia. Untuk bawa kes saman ke atas Alif Syukri. Sebanyak, kita akan tuntut sebanyak RM1 bilion. Satu, bukan juta dah. Tak main juta sekarang ni. Sebab kau heran. Bagi kau anggap juta tu sikit. Kasut kau berapa ribu. Okey, kita saman RM1 bilion. Saya akan saman. Tengoklah. Saya tak kisah. Saya ni kalau you saman saya, saya muflis, saya kalah dalam mahkamah. Saya paling tinggi sekalipun akan muflis. Saya dah biasa dengan miskin. Netizen-netizen tak ada masalah dengan kemiskinan. Kita tak pandang kemiskinan tu satu keburukan. Tapi keimanan dan adab itu paling tinggi maruah di sisi umat Islam. Betul tak? Terkebir sikit. Nak kacang apa? Aku cuba tapi aku kata tak kacang. Okay? So, kita akan saman Alif Syukri sebanyak RM1 bilion. Okay, tak ada masalah. Fine. See you the court. Jumpa dekat mahkamah. RM1 bilion, babe. Engkau kalau saman kalah kali ni, kalau engkau menang sekalipun, kalau contohnya saya saman Alif Syukri RM1 bilion. Apa akan berlaku? Dia ada juta-juta je kan? So, RM1 bilion kita tuntut. Dia akan diisytihar oleh mahkamah muflis. Ketika itu, keluarga kau, rumah besar, kereta besar, semua. Bam macam ni. Bam. Saya tak kisah. Saya kalau kena you saman saya, Alif Syukri, dengar baik-baik ni. You saman saya, saya tak boleh bayar, saya diisytihar muflis, saya dah biasa. Saya sebut, dengar ni, tolong rekod ni. Saya ikut, saya sebut, kalau saya muflis sebab saya kamu saman saya sebut, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma ahyini fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku di kalangan mereka orang miskin. Tak masalah pun kena saman. No problem. Baru bertemu buku dengan luas. Sebelum ni ustaz, PU ni, PU tu, orang ini orang baik nasihat engkau, kau lawan. Kali ni menangis kau. 1 billion. 1 billion. Paling sikit tu. Macam, setuju tak? Setuju tak saya saman balas Alif Syukri RM1 billion? Setuju tak? Allah, Allah, Allah. Dia ingat kita heran sangat. Saya tak kisah. Saya nak kata Alif Syukri, paling tinggi kau boleh buat dengan aku adalah saya ni tak boleh saman kamu bila kamu dah saman saya. Saya tak boleh bayar saman. Kalau dia kata saya kalah lah, saya ada bukti. Saya no problem, saya ada bukti. Apa yang saya cakap ada bukti. Ada hujah dia, ada dalil dia. Saya cakap pada produk look fake kau tu. Dan semua bukti-bukti yang kita paparkan adalah pada produk look fake tu. Kalau saman saya, saya paling tinggi sekalipun akan diisytihar muflis. Saya sebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak ada masalah. Kami netizen ayat marhalin. Dah lama dah kami hidup susah. Kami tak kisah pun. Tak kisah. Yang penting lawan. Tetap lawan. Kan ni reformasi kan. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Kita ni bapak tak ada kita ni. Malaysia sekarang ni tak ada Perdana Menteri. Anak-anak gaduh ni. Saya saman RM1 bilion dengar. Okay, itu yang pertama. First,
saya akan saman Alif Syukri saman balas sebanyak 1 bilion ringgit kerana menghina saya. Itu nombor satu. Saya akan saman dia 1 bilion ringgit. Tolong tulislah 1 bilion ringgit. 1 bilion ringgit saya akan saman Alif Syukri kerana menghina saya. Dimaklumkan kepada saya, saya tak tengok live dia. Tak ada hingin pun nak tengok. Dia menghina saya dalam live dia baru-baru ni. Dia hina saya dengan jelas. Dan kita akan kod dan bagi kat peguam. Peguam kita yang handal. Kita akan ambil perkataan itu. Rekod itu telah diambil. Semua bukti dah ada. Kita akan buat saman malu ke atas saya. Alif Syukri, saya akan saman malu Alif Syukri sebanyak 1 bilion ringgit kerana menghina saya. Dia kata, ustaz mana-mana lagi ni. Dia kutuklah ustaz apa. Hey, saya tak dengar cakap. Dengar cakap saya ni Alif Syukri. Dengar. Saya adalah orang yang belajar agama. Ada yang bagi nombor kau bank. Korang ni, ya Allah. Saya orang belajar agama tau. Saya nampak apa yang kau buat tu salah. Kita tegur. Kita tengok dulu ustaz-ustaz lain yang tegur. Kau tak makan saman. Kali ni kita fight betul-betul. Saya tak kisah pun. 1 bilion. Boleh tak? 1 bilion ringgit. 1 kosong. Banyak sangat. 1 bilion sungguh saya buat. Kali ni betul. Itulah malukan saya. Kau kata kau hina aku ni ustaz gini-gini macam-macam. Perkataan tu kita akan quote. Saya nak beritahu, saya nak jawab juga. Ini saya tak akan sebut kecuali saya nak jawab kepada Ali Syukri. You kena tahu, saya ni graduate Universiti Al-Azhar Mesir. Kuliah Usuluddin Syu'bah Akidah wa Falsafah. Saya dipanggil ceramah secara rasmi JAKIM, Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan-jabatan Agama Islam Negeri. Saya. Ingat ustaz mana-mana ke ni? Ni bukan ustaz Facebook saja. Memanglah saya buat live Facebook sebab saya berada di luar negara. Takkan saya nak ceramah dekat Turki, mana ada saya tauliah. Dan saya dengar baik-baik Ali Syukri, saya adalah pemegang tauliah sehingga detik ini. Sehingga detik engkau kutuk aku ustaz gini-gini, macam-macam perkataan yang kutuk pada aku Ali Syukri, saya adalah pemegang tauliah menyampaikan agama, menyampaikan nasihat yang taraf nombor satu. Tauliah nombor satu paling utama di bawah majlis agama yang di bawah di Pertuan Agong sekarang. Okey. Saya pemegang tauliah untuk mengajar agama sehingga detik ini di bawah majlis agama yang di bawah di Pertuan Agong sekarang ini. Saya bukan mana-mana calon-calon ustaz. Minta maaf, saya tak nak suka cakap benda ni. Tapi kalau you berlagak sangat, ini saya terpaksa cerita pasal saya. Saya adalah pemegang tauliah yang rasmi daripada majlis agama bawah yang di Pertuan Agong. Baru bertemu buku dengan ruas. Baru kau tahu siapa aku. Macam? Fight up. Dia tanya netizen. Nak tak saya teruskan saman kepada Ali Syukri? Tangan kanan ya. Banyaknya orang call aku. Okay. Betul, ada kata itu bukan riak, itu nak beritahu pada dia sebut, pada belum. One billion. Okay. Fine. Dia kutuk saya dan saya nak jawab. Saya adalah orang yang ada syahadah, ada sijil. Tu guru saya tu, Sheikhul Azhar. Sheikhul Azhar, Sheikh Ahmad Tayyib, Doktor Profesor Doktor Ahmad Tayyib, Doktor Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Ulama-ulama besar, tu guru-guru saya. Dan saya bukan berguru begitu saja, saya belajar sehingga habis graduate Universiti Al-Azhar. Kau ada? Kau ada belajar Al-Azhar? Saya belajar dalam kuliah Ulum Syu'bah Akidah Falsafah di Kaherah. Saya adalah pemilik dijemput beberapa perkali sehingga detik ini oleh Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri termasuk juga JAKIM untuk memberi ceramah agama, untuk menjelaskan tentang isu-isu semasa saya di Malaysia. Dan saya adalah pemilik tauliah di bawah majlis agama yang di bawah di Pertuan Agong sekarang ini. Kau kata ustaz mana apa benda kutuk aku. Saya balik saman 1 bilion. Tengok. Tak nak apa-apa. Saya nak saman je sekarang. Ada yang bagi nombor akaun. Aduh.
Okay? Saya nak tanya, setuju tak saya sampai 1 bilion? Setuju tak? Share-share, panjang lagi kita ni. Kamera selfie lah tuan. Okay. Itu yang pertama. Kedua, berkaitan dengan produk dia. Produk Ali Syukri yang kita create, yang saya persoalkan adalah produk look fit. Look fit ni, Ali Syukri, dengar, engkau mengatakan ianya halal 100%. Satu. Kedua, itu di mana? Di laman Facebook engkau yang rasmi. Kedua, pasal produk engkau ni look fit, engkau menyatakan bahawa produk engkau look fit itu adalah halal kerana engkau bayar LHDN. Itu memang kau sebut dalam WHI, Wanita Hari Ini. Kau sebut, saya ada rekod, tim kami ada rekod benda tu. Kau yang sebut. Kau, kalau dapat halal daripada JAKIN, kau tak sebut kau dapat halal daripada LHDN. Sebab kau bayar LHDN. Itu memang kau sebut. Kita ada bukti benda tu. Kemudian ejen-ejen kau, ejen-ejen AS Legacy tu, semuanya mengatakan bahawa produk engkau itu, hampir semuanya mengatakan bahawa produk engkau Lufit tu mendapat halal KKM. Mana ada KKM bagi halal? Mana ada KKM bagi halal? Memang ada. Cek balik. Saya ada print screen semua bukti. Kau nak mainnya tim Tok Gajah? Mari lah. Keempat. Apa ni? Keempat ke? Kami cek, tim kami cek di laman rasmi Jabatan Agama Islam, Jabatan Kemajuan Agama Islam, JAKIM, bahagian halal, bahawa produk engkau di bawah AS Legacy, produk Lutfi tu tidak ada halal. Untuk detik ini, tidak ada halal sehingga detik ini. Dan kami berhubung telefon terus secara direct kepada pegawai agama Islam, pegawai JAKIM yang bahagian halal, bertanya. Dan mereka beri panduan. Dia kata kalau tak ada kat situ, maknanya tak halal. Tak dapat sijil halal. Fine. You nak saman. Saya saman balas. Tak boleh sebut aku. 1 bilion. Ha. Apa macam? Lepas tu, dimaklumkan kepada kita. Dimaklumkan kepada saya bahawa engkau, masa engkau buat live tadi, engkau sendiri yang kata produk itu belum dapat halal. Engkau sendiri yang sebut. Ali Syukri, engkau sendiri yang sebut. Produk look fit engkau tu belum dapat status halal. Belum dapat logo halal. Dan orang boleh tengok dekat kotak tu, tak ada logo halal. Ha, engkau baru nak mohon. Oh, kalau gitu, semua orang boleh mohon lah. Kalau orang bukan Islam, dia mohon untuk dengan JAKIM untuk hal babi. Contohlah, contoh. Oh, kira ada permohonan tu, kira dapat halal lah tu. Kau sebut dapat halal 100%. Come on. Oh, aku dah tepuk dah ni. Macam? Telefon. Saya cabar tuan-tuan netizen sekarang. Telefon JAKIM. Dah tutup lah kan. Esok. Tanya. Produk AS Legacy tu sudah pun mendapat persijilan halal ataupun tidak. Look fit bawah AS Legacy Sdn Bhd. Ha, tidak ada. Betul lah cakap saya ni. Sebab tu saya berani, kalau kau nak saman saya, oh, dia belagak tu. Dimaklumkan kepada saya, kau orang belagak nak saman saya, kata kami saman tak sikit-sikit. Okay, fine. Tak ada masalah. Saya cabar you saman. Saya cabar dan saya nak beritahu, saya akan saman balas 1 bilion ringgit. Yang lebih saya sama. Saman malu. Engkau kutuk saya. Ali Syukri, engkau kutuk saya. Saya akan saman malu menyebabkan orang hina saya, kutuk saya, maki saya disebabkan kenyataan engkau pasal aku. Maka aku akan saman kau 1 bilion. Setuju ke tak tuan-tuan? Yang netizen ni tolong tulislah sikit. Setuju tak saya saman balas Ali Syukri ni? Setuju ke tidak? Padu, dia kata. Saman 1 bilion, Ustaz. Yang kanan ni. Why? Why you want now? Mother to read.
Netizen pun boleh saman. Netizen pun boleh saman. Pembeli pun boleh saman. Saya akan tolong pembeli melalui peguam saya nanti. Saya akan tolong pembeli untuk saman Ali Syukri. Sebab engkau jual satu produk yang kau kata halal 100%. Sedangkan engkau sendiri aktif bahawa produk engkau Lutfi itu belum mendapat halal JAKIM. Dengan kau kata bukan senang nak dapat. Ha, tahu pun. Dengan kau kata bukan senang nak dapat. Tahu pun. Faham pun benda tu. Saya akan saman malu, saman balas, saman malu ke atas Ali Syukri sebanyak 1 bilion. Ni banyak kali dah saya cakap. So, produk you tu, yang kedua ni, produk yang saya kritik itu, bukan kritik, macam ni kita persoalkan adalah look fake. Engkau jangan buka produk lain. Ya Allah, nak tipu orang. Tim kami tak boleh. Tak boleh nak tipu. Engkau letak produk-produk lain yang kita tak paparkan, yang kita tak persoalkan. Engkau letak produk, betul kau tunjuk CJ halal tu, benda produk yang lain. Kau tutup dengan satu kertas yang lain. Huh. Pandai engkau bermain begitu, wahai Ali Syukri. Pandai engkau, ya. Eh? Kau tunjuk CJ halal JAKIM. Di last video kau tu, kau tunjuk CJ halal JAKIM. Sedangkan CJ halal JAKIM tu bukan pada produk look fit yang kita kritik tu. Yang tak ada, memang tak ada logo halal dan tidak ada pengesahan JAKIM tu. Tapi pada produk yang lain. Tengok tuan-tuan bagaimana dia punya kona punya. Kali ni tak boleh main lah. Kona macam ni aku saman 1 bilion. Cakap betul. Saya tak kisah kali ni. Wahai wartawan, saya boleh buat press conference panggil wartawan. Tapi saya jauh. Saya berada di luar negara. Wahai wartawan, tolong tulis saya akan saman balas Ali Syukri sebanyak 1 bilion. Bila dia tak boleh bayar, dia akan diisytihar muflis. Itu jam kita nak dengar daripada Ali Syukri. Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay. Okay. Jadi, jelas ya yang kedua. Kalau tuan-tuan ada soalan, tanya. Tuan-tuan lah kira wartawan lah. Produk itu tidak ada dalam kotak yang kita pamerkan tu. Kotak yang kita pamerkan, kotak produk Lutfi, tak ada logo halal. Tak ada. Ha, ini kedua ni, tolong. Buktikan ada logo halal JAKIM dekat Lutfi engkau tu. Buktikan. Engkau tak boleh buktikan. Pada waktu tadi pun engkau tak buktikan. Dan kau dengan jelas mengatakan, bukan senang nak mendapat halal JAKIM. Dan kau kata dalam permohonan. Ha. Lepas tu kau tunjuk pula CJ halal produk yang lain. Wah. Pandai pusing, bro. Sorry lah, tuan-tuan. Kasih mata hitam. Lagi ni panas sikit. Saman je lah, ustaz. Saman. Ada yang cakap macam tu. Okay? Dia heran sangat nak saman saya. Okay. Heran sangat saman dia. Saya kata, kalau you saman saya, tengok royah dia. Royah dia. Paling tinggi kau boleh buat. Saya nak zuhur lah, tuan-tuan, kat sini. Paling tinggi kau boleh buat mufliskan saya. Saya bersedia untuk muflis. No problem. Tapi saya nak fight. Saya akan saman kau 1 bilion juga. Kita tengok siapa yang muflis. Tak kisah pun. Saya ada bukti. Saya ada dalil saya. Apa yang saya cakap tu adalah betul. Apa yang saya pertikai tu adalah betul. Dan kau hina saya kata ustaz gini ni. Saya adalah ustaz yang ada tauliah tau. Ini bukan calang-calang ustaz. Minta maaf saya cakap ni bukan takabur. Tapi saya ada tauliah daripada majlis agama di bawah yang di Pertuan Agong. Sekarang. Okey? Saya ada CJ pembelajaran agama saya. Dipanggil ceramah. Saya banyak bukti saya. Credibility saya tu ada. Untuk bercakap benda-benda ini, saya ada credibility saya. Okey? So, saya akan sama Ali Syukri 1 bilion. Sila tulis ni. Kemudian, yang ketiga. Yang terakhirlah tuan-tuan. Oh, ada yang daripada Riyadh. Oh, daripada luar negara. Saudi Arabia. Okay. Tak apa-apa. Geng-geng luar negara, obviously nanti kita nak solat zuhur. Belum masuk lagi kat sini. Yang ketiga, yang terakhir. Saya pun sebenarnya tak nak gaduh sangat. Saya tak nak gaduh pun. Saya nak bagi teguran je. Sebagai orang yang ada tauliah. Saya ni ada tauliah daripada majlis agama bawah yang dipertua agung. Salah ke saya? Menyebabkan engkau memohon maaf. Sebelum ni kau tak mohon maaf. Kau menangis-nangis. Kau buat-buat menangis-nangis. Kali ni kau mohon maaf. Akhir je. Okay? Dan saya ingin maklumkan bahawa setelah
Alif, Datuk Alif Syukri memohon maaf kepada umum, kepada semua, iaitu dikira saya juga. Dengan itu saya memohon maaf juga kepada Datuk Alif Syukri. Dan kalau dia nak minta saya delete post tu, tak ada masalah. Saya akan delete, tetapi saya akan saman Alif Syukri 1 bilion. Okey? Itu je saya nak cakap. Saya akan saman Alif Syukri 1 bilion. Ha? Jadi saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tertinggi suara. Yang paling penting tuan-tuan, lawan. Tetap lawan. Setuju? Lawan, tetap lawan. Dan tolong cek tuan-tuan. Call JAKIM esok. Call Jabatan Agama Islam, Jabatan Kemajuan Agama Islam, bahagian halal esok. Tanya, Lutfit, produk AS Legacy Senayan Berhad, sudah mendapat sijil halal ataupun belum? Sila call. Tafadhol. Okay, ada soalan nak tanya sebelum kita tamatkan live kita ni? Kena kacang? Dan korang tanya nak kacang pula. Nak kacang tak? Itulah, main-main sangat. Tim Tok Gajah, tim Tok Gajah, tim kami bersedia untuk disaman. Dan kami nak beritahu, kami akan saman balas 1 bilion. Tim Tok Gajah. Aku orang Pahang tau. Dah dekat Pekan. Rumah saya dekat istana. Berhampiran dengan istana lah. Saya bukan orang istana. Saya bukan orang orang luar. Saya orang Pahang. Pahang Jati. Dan aku tahu kau pun orang Pahang juga. Okay? So boleh, tak masalah. Silakan saman malu. Dan saya sudah mohon maaf dan juga saya akan delete post-post saya pasal kamu. Saya dah kata tadi. Tapi saya akan saman kamu 1 bilion. Okay? Kita fight. Dan saya nak beritahu dia punya royah di akhirnya. Sama ada saya muflis ataupun awak muflis. Tapi lawan, tetap lawan. Saya muflis, saya bersedia sekarang ni. Saya bersedia sekarang ni saya muflis di dunia. Tak ada masalah. Ad-dunya sijnul mu'min. Wasanatu. Fa'idha faraqad dunya, faraqad sijna wasanatu. Dunia ni bagi kami, para ulama, bukan sayalah ulama. Saya orang suka pada ulama. Eh? Saya suka pada ulama. Bagi kami, dunia ni adalah seperti penjara. Tak ada masalah. Tak ada masalah benda tu. Kalau kami tinggalkan dunia ni, alhamdulillah, satu kerahatan buat kami. Dan kami sedia, saya sedia untuk muflis. Muflis dunia lah. Buat lawan kau. Dan saya ada bukti semua, tak ada masalah. Okay? So, kalau jumpa dekat mahkamah, akhir sekali, see you in mahkamah. An naraka fi mahkamati Kuala Lumpur. Okay, saya akan saman balas saman malu banyak 1 bilion. Dan kita sudah kumpul bukti. Dan saya pun sudah mohon maaf ke Ali Syukri dan saya akan delete apa yang diminta tu. Tak ada masalah bagi saya. Di simple, benda kecil je. Kuala laaf. Tak masalah. Tapi kita telah mendapat satu perkara yang paling besar, iaitu akhirnya dia kata dengan statement saya, dia rugi berjuta-juta satu hari. Berjuta-juta dia kata. Hampir berjuta-juta. Satu hari dia rugi sebab statement. Sebelum ni tak ada siapa pun dapat ajar dia. Kali ni dia kena dengan tim Abu Syafiq. Baru dia tersungkur dan kita terus lawan. Tak ada masalah. Dia ingat dengan saman tu dia boleh takutkan saya. No, 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 no. Okay? Jumpa lagi. Siapa yang tak lihat tu boleh lihat semula. Kenyataan saya, pertama sekali saya akan saman balas Alif Syukri 1 bilion. Kedua, produk Lutfi Alif Syukri itu memang tidak ada logo halal. Seperti mana kita dapat kenyataan daripada JAKIM. Begitu juga saya mohon maaf dan saya akan delete post tentang dia. Dan kita ulang sekali lagi, kita akan saman Alif Syukri sebanyak 1 bilion. Saman balas, saman malu kerana dia mengutuk saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu ahkam. InsyaAllah, teguhkan iman kita dalam aqidah Ahli Sunnati wal Jama'ah Al-Asha'irah Al-Maturidiyah, mempercayai bahawa Allah Ta'ala penentu segala-galanya. Allah yang menentukan orang itu kaya dan miskin. Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya apa yang berlaku ini. Adanya Allah Ta'ala tanpa bertempat, tanpa berarah, bukan di kanan, bukan di kiri, bukan di belakang, bukan di atas arsy, bukan di langit. Adanya tanpa bertempat, tidak serupa dengan makhluk. Peganglah dengan akidah Nabi ini, maka tolaklah segala fahaman liberal, pluralism, LGBT dan segala-galanya. Maka ikutlah Nabi, jangan ikut Wahabi. Okey, berjumpa lagi. Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.